bahwa sebenarnya ide tentang lima besar dunia yang sekarang dibawa oleh Gelora ini adalah ide tentang mengubah krisis menjadi peluang. Saya memandang bahwa usaha kecil menengah ini harus menjadi pilar utama ekonomi Indonesia. Sebagai pilar utama ekonomi ini, kita perlu memberikan semua dukungan yang diperlukan oleh kelompok usaha kecil menengah ini. Mulai dari semua dukungan pengetahuan dan teknologi, investment, infrastruktur dan seterusnya, semua yang mereka perlukan, inilah yang kita perlu berikan dukungan kepada mereka.